Guys, guys, masih lapar nggak nih? Please ya, masih lapar dong. Soalnya, aku bakalan makan varian kambing yang bikin lambung kalian bergetar loh. Yuk, kita langsung aja kepoin prosesnya ya. Pertama, ada kambing rica yang super endul nih. Prosesnya, masukkan margarin ke dalam pan yang sudah panas ya. Lalu, masukkan kambing yang sudah direbus selama 5 jam dan juga dibumbuin rica nih. Lalu tambahkan lada, juga tambahkan kecap, habis itu ditutup selama 15 menit. Setelah itu balik lagi deh ke sisi satunya, kita ratain lagi biar pembakarannya merata dan matang sempurna. Setelah itu masukkan kambing rica ke dalam wajan yang berisi bumbu rica, aduk-aduk deh sampai semua bumbu menyeredep banget. Dan plating guys supaya cantik ya. Lanjut ya guys, ada krengsengan kambing khas Jawa Timur. Prosesnya yaitu pertama masukkan bawang merah giling, bawang putih giling. Masukkan gula merah, aduk-aduk. Lalu masukkan lada, garam, juga gula. Aduk-aduk lagi ya. Kemudian masukkan kayu manis, cengkeh, habis itu tambah air sedikit dan kemudian masukkan potongan kambing. Tambahkan juga kecap yang dimasak selama 6 jam ya guys. Setelah matang, kemudian kita plating deh guys. Lagi ada di ahli kambing Kemang dan sekarang kita akan nyobain berbagai macam varian olahan kambing guys. Udah ada yang namanya apa tuh War? Kambing goreng. Kambing goreng. Cobain yuk. Coba yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yum. Kambing, biasanya kambing itu kalau orang yang nggak bisa ngolahnya, benar, itu alot dan keras. Ini dicolek begini aja, pakai tangan jus, coplok. Benar, guys. Ya, tuh. Lihat, ini daging kambingnya seger banget, fresh, ya. Dan ini nggak ada aroma perengusnya, guys. Ui, ui, ui. Kambingnya tuh, kalau menurut aku, yes. Bumbu rempah-rempahnya kayaknya banyak deh. Aku mau cobain pakai nanasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Pilihan yang tepat. Belawakeun. Bismillahirrahmanirrahim. Mau juga ah? Gimana nih? Wow! Coba Mar. Endol. Gimana? Enak. Acarnya isyak budinong. Coba guys. Jadi tau gak, Pe? Ini udah gak ada aroma kambingnya. Benar. Ditambah si nanas. Kita udah kayak makan daging doang, daging biasa. Tuh. Yang ada cuma nanas sama pedesnya doang. Lihat guys, ini aromanya benar-benar gurih banget. Dan dagingnya benar-benar lembut banget guys. Dan ini acarnya membuat aku tergila-gila dan terpesona loh. Oh, asem, gurih, ngajalah gur gusti. Sok tabrawakan digile guys. Kalau menurut aku, acarnya itu ini best banget. Aku pernah coba banget sama acara kayak begini. Ini acar-acar udah jarang banget yang bisa bikin begini. Otentik banget nih. Enggak. Sekarang ini mau kita oblek-oblek ame nasi mandi yang benar guys, spesial banget tuh. Nih, bismillah. Yang belum ikutan makan nih. Daging kambing gorengnya gurih banget guys. Plus nasi mandinya juga wangi banget, pas banget di mulut aku guys. Ini cocok udah kayak orang-orang Timur Tengah nih. Nasi mandi dikupruin sama asinan. Makan yuk yang di rumah, ambil nasi, ambil lauk, buruan makan bareng sama kita. Benar, ini ahli kambing juara sih. Belum makan lagi guys. Yui. Jelas dong, kenapa bisa empuk banget? Ini karena daging kambingnya dimasak hampir 6 jam loh. Lama banget ya. Nah ini udah ada ya. Menu berikutnya. Apa tuh War? Namanya kambing krengsengan. Wow guys. Nih, tuh lihat tuh. Sok makan. Aduh guys. Cobain dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan, yuk. Dia itu kurang lebih rasanya kayak semur pas mau lebaran.
berasa palanya, berasa cengkehnya, bener. Ini enak kali. Jujur ya guys, masak kambing tuh susah-susah gampang nih. Dan ini rasanya yang paling juara. Sereng-sereng kambing kita ublek-ublek ya. Aduh, gak tahan sama rasa endulnya guys. Kita uwek-uwek dulu nih, biar makin endul surendul makannya guys. Dan yang paling aku suka kenapa kak? Apa tuh War? Lihat, ini langsung coplok dagingnya terurai semuanya. Lihat guys. Amburadul, kita kalau udah enak, kadang suka meracau guys. Pake endulnya, makan lagi yuk. Yang dulu ikutan makan. Yang. Ini sih rasanya melejit sampai ke angkasa, endol banget guys. Kolaborasikan ya dengan nasi mandinya nih, terasa perfecto. Sumpah, menurut aku ini ancaman banget buat kita semuanya. Sekarang War, cobain yang selanjutnya, jangan ketawa aja lu. Nih, kita kalau waktu makanan enak tuh bahagia tau gak? Enak. Ini wajib digosipin guys, diomongin ke orang-orang ini gak apa-apa, gak akan dosa guys. Iya. Yeah? Sekarang ini udah ada yang namanya Bakar Rica. Kambing juga guys. Guys, lihat. Uy, Gusti. Diangkat aja bumbunya medok banget, cak gurinong jot-njotan lihat. Coba guys ya, orang balawakan heula ieu nya guys. Icip dulu yuk. Aromanya edun. Bismillahirrahmanirrahim. Yum! Sumpah, sumpah, nggak bau kambing sama sekali, jujur. Ini malah rempah semuanya rasanya. Wow. Padat, nggak pelit sama sekali bumbunya, dia tercover dengan baik. Ini juara, bener. Dari segi bumbunya, tekstur dagingnya, ini bener-bener kumulatif banget. Kumulatif, lagi skripsi lu. Bener guys, ini wajib dijuriin guys ya. Tapi nilai poinnya apa? Dia nggak pelit sama sekali. Gimana nih coba, bayangin tuh. Daros dah yuk, kita makan lagi ya. Yuk. Lihat, dagingnya udah diburain semua. Wih, kambing ricanya berani bumbu banget. Nendang banget di lidah aku. Kambingnya juga lembut dan gurih banget. Endol pokoknya guys. Guys, lu ngagetin gitu ah? Iya, bener-bener gokil banget guys. Ini bener-bener ngenah pisan guys. Ini endol surendol, tak endol-endol ngunah. Bener, parah ancaman guys. Hoi. Hajar lu ya guys. Ambil yang baru guys. Endul guys, meletup-letup banget rasanya di mulut aku. Mau makan terus-terus dan terus lagi guys. Woi, yang kepo banget ame menu makanan hari ini, langsung dah berangkat ke Instagramnya @bikinlapertransTV. Informasi lengkapnya semua ada di sono. Lu pada intip dah ya. Jangan kemana-mana dulu guys, setelah ini kita mau makan yang rasanya mengguncang lidah. Sesaat lagi ya, tetap dibikin lapar, lapar terus.